Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore. Kali ini kita mau bahas yang ringan-ringan aja. Device murah, yang enggak murah sih, standar maksudnya, yang simple, enak. Chipnya juga oke. Terus komunitasnya enggak lupa banyak banget. Ya, ini dia Hotchick R233 yang 420 fase 2. Oke. Ya kelemparan cuma gini doang sih, di dusnya juga gak ada apa-apa lagi ya, ini aja. Nah, ini kan di marketplace tuh rata-rata harganya cuma di 500-an ya, ada yang juga 520, pakai cashback jadi 500 kan bisa ya. Terus apa lagi ya buat materialnya, apa ya, aluminium nih kali ya, dalamnya plastik kayak biasanya aja. Langsung aja kita kasih baterai ya. Baterainya yang murah-murah aja juga dari Vapon. Kita lihat dulu. Oke. Sip, udah nyala. Ini back panelnya kayak gini, nah udah dicari juga perintilannya, ada yang clear kayak gini, bebas mau pakai yang kayak gimana, pakai yang clear juga bagus sih, pakaiin aja kali ya, dicobain ya. Oke, clear. Set. Oke, masuk, cuman ya nggak sepresisi bawaannya ya, ada gerak-gerak dikit gitu lah. Langsung aja kita cobain RDA-nya pakai Dead Rabbit Solo yang pink. Biar murah, harganya ya 270 ribuan, 250 ribuan RDA-nya ya. Oke, kita tetesin dulu. Beres tetesin, atur potensio ya, ini kan single coil ya, jadi ya nggak pakai watt juga, kalian atur-atur aja potensionya seenaknya kayak gimana. Langsung aja kita coba. Sekali lagi. Oke, ini pakai liquid dari Crispy. Rasanya crispy cheese, strawberry crispy cheese. Crispy-nya kerasa, strawberry-nya kerasa. Output-nya juga mantap, nendang banget. Buat yang lagi nyari device mod yang harganya masuk di kantong, terus simple, ini jadi salah satu saran sih, R233 kalau enggak R234 lah, yang pakai potensio ya. Sebenarnya banyak sih yang seharga kayak R233 atau R234 tuh yang udah pakai layar, cuman ya balik lagi tergantung kalian mau yang simple kayak gini cukup mainin potensio atau mau yang pakai layar digital gitu aja. Kayak gini lah tampilannya. Bawahnya gue kasih apa ya, lakban bening ya, biar kalau ditaruh-taruh itu nggak cepet lecet. Sebenarnya ada garskinnya ya, cuman ya lah, lagian juga nggak akan lama. Udah alias segitu aja dari gue Abdullah Kirali dari Yogyakarta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.